Assalamualaikum, bersama dengan saya Ustaz Halim. Baik, kali ini saya akan tunjukkan cara-cara nak buat BBM yang mata pelajaran ibadah tahun 2. Apa yang ada pada tajuk pertama kita adalah kataan najis, berkaitan dengan tajuk najis dan pembahagian-bahagiannya. Cara nak buat dia, bahan-bahan yang kita sediakan ini iaitu kad. Kad ni kita panggil kad magic color. Nanti saya tunjukkanlah nanti. Yang keduanya kita guna liquid paper. Yang ketiga dia punya pen untuk buat lukis pada kad ni nanti ya. Baik, ini bahan-bahan dia. Okey, kita boleh tengok pada kad ni dia punya istimewanya, dia sebenarnya warna hitam ni bila kita dilorekkan dia akan keluar berbentuk warna-warna. Tapi saya nak guna untuk kad ni untuk menulis ya. Kataan yang pertama itu tajuk utama najis. Nun, jim, ya, sin. Kataan najis. Baik, kalau tengok kita kurang kejelasan dia, memang tak nampak lagi ya, memang tak jelas. Tunggu kita siapkan nanti ya. Baik. Kemudian lorekkan dia. Bila kita lorek, kita akan nampak dia punya color dia yang ada di sebalik warna hitam tu. Kad ni boleh cari dekat kedai RM2 ya. Saya jumpa dekat kedai RM2 ada jual. Harga dia RM2 lah. RM2 ada beberapa keping kat dalam dia. Saiz dia kalau ikutnya saiz A4, saiz macam tu. Tapi saya potong, untuk dapatkan 2 keping. Boleh kita jimat. Dapat banyak BBM kita boleh buat, bahan bantu mengajar ni. Dia nampak ceria, budak tengok cantik. Cantik ni. Kan, nampak cantik ya. Macam kat atas tu. Okay, lorek bahagian dalam bagi nampak bentuk huruf. Tulisan cantik tak cantik tak perlu ambil berat kan. Yang penting budak tahu nak baca tulisan kita ni. Tak tahu baca. Lorek pun lebih kurang, jangan wuduh sangatlah. Lorek bagi cantik sikit. Okey, nampak kita boleh nampak kataan najis. Tapi sebenarnya tak berapa jelas lagi. Untuk nak jelaskan lagi, kita guna liquid. Liquid ni yang akan nampakkan lebih jelas. Ini satu nampak timbul nanti. Sama okay. Itulah. Akan nampak lebih timbul. Liquid ni kita buat bahagian luar saja. Jadi yang buruk-buruk tadi, yang terlebih kita lorek tadi terkeluar, dengan liquid ni dia akan tutup semua. Dan lain-lain tajuk pun kita boleh guna untuk tajuk bahasa Arab, kata-kata yang ada dalam bahasa Arab ya. Sirah, ibadah, akidah, banyak kataan. Tajuk kita nak kenalkan budak tentang perkataan ni, eja macam mana, tulis macam mana. Jadi tak perlu nak buka buku teks. Bila kita tampal kat dinding ni, budak akan nampak terus. Oh jangan, setiap hari tengok dia akan menghafal dengan tak sengajanya. Okey, ni adalah perkataan najis. Dah jelas timbul nampak. Okey. Perkataan yang kedua, bahagian najis. Bahagian najis ada 3. Kita tulis
Okey. Ni dah siap tulis, kita dah siap tulis. Kita boleh letak ikut susunan. Bahagian najis terbahagi pada 3 bahagian, mughallazah dan mutawassithah yang pertengahan dan juga mukhaffafah. Najis terbahas, najis tajuk utama dia, pembahagian dia mughallazah, mutawassithah dan juga mukhaffafah. Kita boleh tampal, letak double tape dia kan, tampal dekat dinding dalam kelas, daripada jauh budak boleh nampak jelas, cantik, kemas. Baik. Okey, sekian saja bersama saya kali ini dalam kerja-kerja membuat bahan bantu mengajar yang cantik, kemas. Okey, perkataan seperti contoh dan banyak lagi kita boleh buat sendiri yang lain. Okey, jumpa lagi dalam kali. Assalamualaikum.